Syuting di dalam kereta yang sempit membuat gerakan kamera jadi terbatas. Masih ditambah dengan lampu dan perlengkapan lain. Suasana gerah dan panas, apalagi terus ditambah figuran untuk menciptakan kereta yang penuh sesak. Syuting di dalam kereta memang penuh tantangan, tapi hasilnya sangat memuaskan. Subuh di stasiun Manggarai, terlihat kesibukan yang tidak biasa. Para kru sibuk mempersiapkan kamera dan peralatan yang akan digunakan untuk syuting iklan Sampoerna Hijau. Iklan ini bercerita tentang tiga sahabat yang naik kereta ekonomi. Kondisi kereta ekonomi zaman dulu yang selalu penuh diperparah dengan fasilitas yang tidak berfungsi. Suasana kereta jadi panas dan pengap. Kecerdikan ketiga sahabat inilah yang akan membantu penumpang seluruh kereta. Tidak lama, sebuah kereta ekonomi dilansir ke jalur 1 stasiun Manggarai. Ditarik oleh BB301, kereta yang digunakan adalah K365545 milik Dipo Rangkas Bitung. Setelah kereta terparkir rapi, para kru bergerak cepat, memasang lampu-lampu dan perlengkapan syuting. Para pemain juga bersiap-siap di sekitar kereta. Setelah set dan lampu selesai, para pemeran utama dan figuran pun menempati posisinya. Iklan ini disutradarai oleh Ben Wi, sutradara iklan senior yang sudah malang melintang di dunia iklan Indonesia. Ciri khas dari Ben adalah iklan-iklan storytelling dan komedi. Untuk iklan Sampoerna Hijau ini, Ben menginginkan setting yang mirip dengan kondisi aslinya. Karena itu, dia ngotot untuk syuting di kereta ekonomi sungguhan daripada membangun replikanya di dalam studio. Tentu saja, ini membuat kru harus bekerja keras untuk mengakali keterbatasan ruang di dalam kereta. Setiap sudut dan celah dioptimalkan untuk mendapatkan angle terbaik. Suasana panas dan gerah benar-benar didapatkan selama syuting, sehingga para pemain tidak perlu berakting kepanasan. Akhirnya, setelah bekerja keras selama 15 jam, syuting pun selesai dan hasilnya bisa dinikmati di layar kaca. Sip. Tancap. Asik. Kompak. Berkualitas. Boleh gabung nggak? Adem nih. Panas lagi deh.